Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustata'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dan orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, dia mati dalam keadaan dia melakukan maksiat, dia mati dalam keadaan dia meninggalkan solat, dia mati dalam keadaan dia tak menutup aurat, dia mati dalam keadaan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Lalu malaikat tanya padanya, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu ia jawab, qalu kunna mustada'afina fil ard. Wahai malaikat, sesungguhnya kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanya balik padanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas pada kamu? Mengapa kamu tidak berhijrah di atas muka bumi dahulu? Ulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan mereka ialah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepadanya. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Pengerusi dan ahli kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana kita diberi kesempatan dan peluang di sisi Allah untuk kita sama-sama berada di antara Maghrib dan Isyak ini. Syukurnya pada Allah kerana Allah bagi kesempatan untuk kita sama-sama duduk seketika dalam menambahkan bekalan dalam kehidupan kita untuk kita menghadap di hadapan Allah nanti. Kerana kita yakin bahawa perjalanan hidup kita ini tidak sekadar untuk hidup di dunia saja, tidak. Tetapi Allah jadikan perjalanan hidup kita ini lepas pada kita hidup di alam dunia ini, sekejap lagi kita akan masuk kepada alam yang ketiga pula dalam hidup kita. Alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Kita baru saja melalui dua alam. Baru kita lalui dua alam dalam hidup kita. Alam yang pertama yang pernah kita hidup yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Lepas pada kita hidup di alam kandungan ibu, sekarang kita hidup di alam kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tiap-tiap orang yang ada atas dunia ini semua akan hancur. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam yang kedua, kita kena hidup alam yang ketiga. Alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Di kalangan kita, giliran akan sampai. Kemudian lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhir ke hidup kita tak? Allah jadikan lagi kita hidup di alam yang keempat. Alam yang kita kena sampai. Semua di kalangan kita ni akan sampai. Alam yang disebut dengan alam mahsyar.
alam yang dibangkitkan dan dibangunkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian rajin baca Al-Quran Karim, kita akan dapati apabila Allah cerita tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada. Kamu kekallah sampai bila-bila dalam syurga itu. Sebut saja tentang neraka, sama juga. Allah akan sebut sama. Khalidina fiha abada. Kamu kekal sampai bila-bila di dalamnya. Tak ada lagi alam lepas pada tersebut. Tak ada lagi alam yang lepas pada syurga ataupun neraka. Kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apabila masuk saja ahli syurga ke dalam syurga, ahli neraka ke dalam neraka, masuk saja di kalangan ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka ini, lalu dalam keadaan demikian Allah akan datangkan mati. Allah akan datangkan mati itu dalam bentuk binatang. Dan Allah akan letakkan di antara syurga dan neraka. Lepas pada tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan dibunuh ataupun disembelih mati. Mati itu akan matilah. Bersorak-sorailah ahli syurga. Dan dalam keadaan sedihlah ahli neraka ini. Kerana tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi alam lepas pada tersebut. Para hadirin sekalian, ini suasana yang perlu kita lalui. Dalam hidup kita ini, yang kita perlu imani dalam jiwa kita setiap masa dan setiap ketika. Lebih-lebih lagi lah waktu mana kita berada pada penghujung bulan Muharram ini. Sekarang kita berada baru dalam kalender Islam. Kalender Islam yang kita berada sekarang ini, kita berada pada awal tahun dalam kalender Islam. Awal tahun dalam kalender Islam ini, ramai di kalangan kita yang masih lagi dalam keadaan kelekaan. Lekanya kita dengan kehidupan dunia sampai kita tak terfikir yang kita ni semakin bergerak dan bergerak untuk menuju ke akhirat Allah. Yang umur kita ni semakin panjang, semakin pendek dan semakin pendek. Tidaklah dalam erti kata kita ni semakin kita dalam keadaan Allah panjangkan umur kita, semakin panjanglah umur kita hidup atas dunia, tidak. Tetapi lagi lama kita hidup, lagi lama kita tinggal di atas dunia ini, artinya kita semakin dekat untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, kalau boleh saya sebut sikit pada malam ini, dalam keadaan suasana kita pada hari ini, di antara kita berada dalam suasana sedang bergerak ke arah kematian ini, apa yang patut kita lakukan? Bagaimana yang sepatutnya kita ada dalam diri kita? Ulama-ulama diajar supaya dalam hidup kita ni kena ada 2-3 perkara sebelum daripada kita nak menghadap di hadapan Allah. 2-3 perkara ni kita kena tahu. Sebab berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khairun nas man tala umruhu wa hasun amalu. Sebaik-baik manusia ni orang yang hidup dia lagi panjang umur dia, lagi cantik amalan dia. Orang ni orang yang cerdik. Orang yang bijak dalam memenuhi setiap yang disebut dengan peluang-peluang yang Allah kurniakan pada diri dia. Ni orang yang cerdik. Orang yang cerdik, orang yang hidup dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bukan orang yang rumah dia besar, tidak. Orang yang cerdik ini orang yang bukan dalam keadaan yang digambarkan orang yang ada sijil banyak, tidak. Orang yang cerdik ini bukan orang yang jawatan dia besar, tidak. Yang dalam hidup kita ni, setiap di kalangan kita ni, berapa ramai di kalangan kita ni sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk mengejar. Mengejar yang disebut dengan benda yang dia tak kena bawa pada diri dia. Sibuk dalam hidup masing-masing tersebut sampai peringkat kita tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah. Dalam diri kita ni berapa ramai di kalangan kita ni hidup dia dalam keadaan terbuai begitu saja. Hidup kita ni, berapa ramai di kalangan kita ni dalam keadaan yang masing-masing tak tahu ke arah mana sebenarnya dan bagaimana kesudahan diri kita. Hanya kita kadang-kadang kita tak tahu umur kita ni bagaimana.
umur kita ni yang Allah kurniakan pada kita, berapa ramai di kalangan kita, kita sebut saja pada mereka, kita tanya pada mereka, pakcik, umur pakcik berapa sekarang? Dia akan jawab, umur saya baru 64 tahun ustaz. Sebenarnya bukan 64 tahun. Dalam kalender Islam, kalau kita tanya pada mereka 64 tahun, maknanya kalian sudah berusia 66 tahun. 2 tahun kita tertinggal. 2 tahun kita ni dalam keadaan kita masih, kita dalam keadaan kita tertinggal di belakang. Ramai mana orang kita kalau kita tanya pada dia, umur kamu berapa sekarang? Umur saya baru 32 tahun. Dia sebut demikian. Mengikut kalender Islam, dia bukan 32 tahun. Dia sudah berusia 33 tahun. Setahun lebih awal daripada apa yang keadaan itu. Tapi oleh kerana kita hanya dalam hidup kita ni, zaman kita sekarang zaman yang orang yang mula sibuk dengan kebendaan. Orang sibuk dengan yang namakan dengan kejaran untuk yang dia tak akan bawa dalam hidup dia. Berapa ramai di kalangan kita pada hari ini, kalau kita tanya di kalangan mereka, tuan, tuan turun daripada pagi, kemudian tuan-tuan balik sampai gelap, sampai malam. Tuan-tuan cari apa sebenarnya? Dalam hidup kita ni kita sibuk cari apa? Cari duit yang banyak ke? Kita cari jawatan yang besar kah? Ataupun kita hidup ni kenapa dia? Dalam hidup kita ni sampai kita tak perasan benda apa yang kita kena bekalkan untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ramai mana di kalangan kita kalau kita tanya, kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu nak cari apa? Dia akan jawab, saya cari, nak cari duit. Saya nak cari duit dalam hidup. Kita tanya balik, duit itu kamu nak bawa ke untuk menghadap depan Allah? Allah jadikan kita hidup atas dunia ni, Allah nak suruh kita cari duit ke? Atas dunia ni, kita sibuk, kita dilahirkan di atas dunia ni kerana duit. Dalam hidup kita ni Rasulullah datang. Sewaktu mana 1400 tahun yang lalu. Rasulullah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betulkan perjalanan hidup di kalangan umat manusia. Di saat mana umat manusia sedang sibuk di waktu itu mengejar harta benda. Kejar harta benda ni sama zaman kita sekarang. Bagaimana sibuknya orang sibuk mendapatkan harta biar banyak. Harta biar banyak, harta biar banyak dalam hidup dia. Sampai peringkat Rasulullah datang, Rasulullah tegur sahabat-sahabat, hidup kita tidak dimuliakan oleh Allah kerana harta yang banyak. Harta tidak menjadi nilai ukur di sisi Allah. Allah tak pernah pandang orang itu mulia kerana duit yang banyak. Bahkan Rasulullah ajar dalam hidup ni, jangan kamu sibuk dengan duit yang banyak. Bahkan Rasulullah pesan lagi, kalau kalian jumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya kerana kaya dia, 2/3 agama dia sudah dihancurkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak jadikan kemuliaan hidup ini dengan harta benda. Harta benda bukan nilai kejaran dalam hidup yang diajar supaya demikian. Dalam hidup jangan kamu nampak duit, duit, duit dalam diri kamu, jangan. Kerana apa dia? Kerana duit ini tak pernah menjadikan seorang itu mulia. Hidup atas dunia kita ni ada orang yang duit banyak. Atas dunia ni ada lagi orang yang lebih kaya daripada kita. Tapi Allah hinakan dia dengan harta benda yang dimiliki dalam hidup dia. Siapa dia? Yang disebut dengan Qarun. Qarun harta benda dia banyak. Kaya tak kaya Qarun, tuan-tuan baca dalam sirah bagaimana yang berlaku pada Qarun. Harta dia banyak. Banyak tak banyak harta Qarun yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Bawa anak kunci je, bukan bawa harta lagi. Tapi bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Setiap kali mana terbit matahari, lalu tenggelam dan tenggelam dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil demikian. Elok dah Qarun tenggelam, kita sibuk carinya. Qarun, hidup ini mulia kerana apa dia? Kerana jawatan yang berkejaran. Tiap-tiap hari kita turun rumah balik gelap, turun rumah balik gelap. Orang tanya kenapa? Nak cari jawatan yang besar. Jawatan ini kemuliaankah dalam hidup? Orang kita akan berebut jawatan, nak pegang jawatan. Jawatan bukan jawatan besar sangat pun, jawatan kecil je. AJKKKKKK. Jawatan paling halus berebut juga di kalangan kita. Kita tanya kenapa berebut? Kerana nak pegang jawatan. Muliakah hidup dengan jawatan?
Tak. Rasulullah datang, Rasulullah ajar, jangan kamu sibuk nak pegang jawatan. Bila kamu pegang jawatan, kamu kena ingat kamu sedang memegang amanah. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Orang yang pegang jawatan, dia sedang pegang amanah. Dan kebanyakan orang pegang jawatan, semuanya menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Menyesal pegang jawatan. Kita buat contoh jawatan AJK masjid, misal contohnya. Bukan masjid sinilah, masjid lain dipanggil. Kita pegang jawatan AJK masjid. Allah akan tanya pada kita, kamu pegang jawatan AJK masjid, berapa kali kamu datang ke masjid? Berapa kali kamu buat program untuk masjid? Berapa kali kamu tunaikan tanggungjawab kamu memegang jawatan itu? Jawatan ini laisa tashrifan walakin taklifan. Jawatan itu bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Pegang jawatan tak payah banyak pun, jawatan jadi suami orang pun menyesal. Dalam di akhirat nanti, ramai mana suami-suami yang melarikan diri daripada isteri. Larikan diri, tak nak mengaku isteri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Lari masing-masing di pada mahsyar tu tak nak mengaku. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang dengan saudara dia. Wa sahibatihi wa bani, kawan-kawan dan juga anak-anak pinak ini semuanya melarikan diri. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing memikirkan macam mana nak suruh selamat diri masing-masing untuk nak menghadap depan Allah. Kenapa tak sibuk lagi dengan jawatan? Waktu mana di padang mahsyar tak mengaku lagi, saya pegang jawatan ini, saya pegang jawatan ini. Kenapa masing-masing nak larikan diri? Kerana jawatan itu bukan satu kemuliaan. Habis itu yang kita kejar atas dunia ni, kita kejar, kejar, berebut pegang jawatan, nak rasa mulia tu. Kenapa? Kenapa kita sibuk dengan perkara demikian? Sedangkan Allah tak pernah pun ajar pada kita ni untuk memuliakan seorang dengan jawatan. Kerana ada orang yang besar jawatan atas dunia ni, tetapi Allah hinakan jawatan-jawatan yang dimiliki olehnya. Siapa orang yang besar jawatan, tapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia? Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun besar jawatan dia. Jawatan Fir'aun ni apa dia? Dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Mengaku jadi Tuhan. Fir'aun ni mengaku jadi Tuhan. Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis, aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga manusia yang hidup mengaku jadi Tuhan. Fir'aun mengaku jadi Tuhan kerana apa? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup dia. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik Fir'aun. Fir'aun ni dalam hidup dia, tak pernah dia rasa dalam keadaan diri dia ni rasa sakit dalam hidup dia. Disebut dalam kitab, Fir'aun ni tak pernah bersin dalam hidup Fir'aun. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap dalam hidup dia. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus. Tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz, disebut. Nak lawan Fir'aun dia ni. Nak sebutnya gambaran hidup ini, kita ni kena kejar apa dia? Hidup atas dunia ni, orang kita kan, sehari dua ni sibuk dengan apa dia? Kejaran wajah yang cantik. Sibuk dengan kuputih-kuputih sekarang. Sibuk dengan apa dia? Jamu telajak laris. Kemudian sibuk dengan nak rupa paras biar lawa. Kenapa kamu nak lawa? Benda apa yang kamu nak? Kamu tak rasa lawa lagi ke? Ya Allah telah kurniakan pada kamu, sehinggakan kamu sibuk dengan rupa paras pula. Sampai orang, setengah-setengah orang tak kenal maghrib, sibuk jaga badan, pergi gymnasium. Kemudian pagi tak sempat subuh lagi, turun berkejaran nak jaga jantung, berkejaran ni nak belum nak berlari dan sebagainya. Allah suruh jaga yang ni ke dalam hidup? Dalam hidup kita ni, Allah suruh jaga yang ni ke dalam hidup? Nak sebutnya, berapa ramai, kalaulah rupa paras ini menjadi nilai ukur di sisi Allah, Allah menilai orang dengan rupa paras, nescaya hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hitam kulit dia, kemudian tebal bibirnya, kemudian parau suaranya, kerinting halus-halus rambutnya. Tapi bagaimana Bilal bin Rabah?
Bila bin Rabah, Allah muliakan Bilal sehinggakan Rasulullah sebut dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah berjalan dalam syurga itu, kedengaran telapak kaki yang berjalan di belakang Rasulullah. Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa yang berjalan di belakang aku ni ya Jibril?" Malaikat Jibril jawab, "Itulah telapak kaki Bilal bin Rabah ya Rasulullah." Bilal bin Rabah masuk syurga mana pun kedengaran telapak kaki yang berjalan di belakang Rasulullah. Yang jalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balik saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada Bilal, "Bilal, amalan apa yang kamu kerja sehinggakan ke mana saja syurga yang aku masuk kedengaran telapak kaki kamu Bilal?" Bilal bin Rabah jawab, "Tak ada apa-apa ya Rasulullah." Rasulullah tanya, "Cuba kamu ceritakan pada kami amalan apa yang kamu buat sehinggakan demikian sekali kamu wahai Bilal." Lalu Bilal pun jawab pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkin saja aku ni seorang yang sentiasa menjaga wuduk ya Rasulullah. Setiap kali mana batal wuduk, aku ambil wuduk yang baru. Setiap kali mana batal wuduk, aku akan ambil wuduk yang baru ya Rasulullah. Kemudian lepas pada saja aku ambil wuduk ya Rasulullah, lepas aku ambil wuduk, aku salat sunat 2 rakaat ya Rasulullah." Lalu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hakadha ya Bilal." Ya, sebab itulah wahai Bilal, sebab itulah yang menyebabkan kamu layak menaikkan darjat kamu daripada seorang hamba naik darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana keadaan amalan yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah itu sendiri. Bilal teruk, ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal. Siapa dia? Seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ini di antara sahabat yang hitam kulit dia, jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Disebut dalam kitab ceritanya tentang Sa'ad bin Mu'az ini kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguhlah Sa'ad bin Mu'az, bukan hitam biasa, hitam metalik senang ceritanya. Nak sebutnya hitam sungguh Sa'ad bin Mu'az. Tetapi waktu mana dia gugur syahid bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, nak sebutnya gambaran apa dia, bagaimana Allah muliakan hidup seorang ini sampai peringkat. Kalau tuan-tuan rajin baca dalam hadis-hadis Rasulullah cerita tentang kelebihan Sa'ad bin Mu'az ini, Rasulullah kata apa dia, "Kalaulah ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur." Himpitan kubur ya, bukannya seksa kubur, bukan azab kubur, himpitan kubur. Saya biasa sebut dalam radio IKM petang-petang Khamis tu, para hanis kan biasa dengar pukul 5:15 petang tu, saya cerita tentang mengenai bagaimana himpitan kubur. Sekarang saya sedang cerita tentang mengenai azab kubur. Kalau tuan-tuan biasa dengar rancangan radio IKM, nak cerita je tentang mengenai himpitan kubur ni berlaku bila mayat kita ni mula turun dalam kubur. Mula-mula turun tu, orang tengah turun, mayat ni berlaku himpitan kubur. Azab kubur bila berlaku? Lepas pada sesi pertanyaan, lepas pada ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, baru berlaku yang disebut dengan azab kubur. Tetapi kalau waktu mana semua orang turun dalam kubur ni, Rasulullah kata semua umat aku terkena himpitan kubur. Tak ada orang yang terlepas himpitan kubur kecuali dia seorang nabi, dia di kalangan para nabi. Umat biasa ni kena himpitan kubur, kita ni kena himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana berlaku pada anak kesayangan Rasulullah yang kena himpitan kubur, anak Zainab dan juga Ruqayyah. Dua orang ni di antara anak kesayangan Rasulullah yang Rasulullah turunkan mayat mereka. Waktu mana turun mayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah ni berubah. Dalam keadaan berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian Rasulullah ambil tanah. Rasulullah genggam tanah. Rasulullah pegang tanah ini, berubah dalam keadaan muram yang amat sangat. Kemudian Rasulullah letak, ambil tanah tu, Rasulullah baca, "Minha khalaqnakum," daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Rasulullah ambil tanah tu, Rasulullah letak di bawah pipi yang disebut Zainab dan juga Ruqayyah ini. Kemudian Rasulullah ambil lagi tanah, genggam lagi, "Wa fiha nu'idukum," pada tanah juga kamu dikembalikan. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra," daripada tanah juga kamu akan dibangkitkan balik. Kemudian Rasulullah baca ayat sebut, Rasulullah letak dekat tangan, Rasulullah letak dekat kaki, Rasulullah naik. Selesai saja ke bumi tersebut, sahabat-sahabat tersebut ada Rasulullah, "Kenapa Rasulullah, kami lihat wajah kamu dua kali dah. Tiap kali mana kamu turunkan jenazah,
kamu turunkan jenazah yang pertama Ruqiyah, yang kedua Zainab tu. Dua-dua yang kamu turunkan itu berubah wajah kamu dan selesai daripada kamu buat begitu. Kemudian kamu naik saja, kemudian kamu berubah balik wajah kamu ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasulullah sebut, aku lihat anak perempuan, anak perempuan kesayangan aku kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Himpitan kubur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut waktu mana dia kena himpit itu saja, kedengaran di antara sebelah barat dan juga timur himpitan yang berlaku padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aku sian tengok pada dia kena himpitan kubur. Rasulullah kata di antara orang yang boleh terlepas himpitan kubur, kalaulah ada manusia yang kena himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur ni banyak sebab para hadiskan. Sebab apa kena himpitan kubur ni? Salah satu saya nak sebut, kerana kita sukar untuk kita bersyukur di atas nikmat Allah. Yang ni senang je, kita kena himpitan kubur. Payah, kita ni payah nak bersyukur nikmat yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan bayang, kita boleh makan, lepas pada makan ada mulut kita nak sebut alhamdulillah. Kita boleh datang masjid ni, ada mulut kita nak sebut alhamdulillah. Alhamdulillah aku boleh datang. Orang lain tak datang-datang pun, orang lain tak boleh datang pun. Maknanya kita nak sebut alhamdulillah ni payah dalam hidup kita. Ramai di kalangan, terlalu sikit di kalangan kita nak bersyukur. Bersyukur tengok pasangan hidup, bersyukur dalam hidup kita ni Allah bagi nikmat yang tak terbilang banyak. Payah kita nak sebut tentang syukur dalam hidup. Oleh kerana demikian, himpitan kubur ini terkena kerana kamu kena himpitan, lalu kamu dikenakan dengan himpitan kubur. Himpitan kubur mula turun tersebut gap dah sekali. Gap sekali tersebut yang kena ni, kata Rasulullah, Zainab yang kena tu kedengaran di antara timur dan juga barat. Disebut demikian. Bagaimana himpitan yang berlaku kepada Zainab dan juga Ruqayyah ini sendiri. Rasulullah kata, aku sian tengok anak perempuan aku yang aku sayang itu kena himpitan kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut bagaimana Sa'ad bin Mu'az tadi. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat yang teruk, wajah yang teruk, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kalau ada umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Tetapi tak lepas juga nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan yang hidup ni. Kamu jangan ingat mulianya hidup kerana rupa paras lagi. Ada lagi yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia dalam sejarah? Sahabat-sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib, tuan-tuan baca dalam sejarah, seorang sahabat yang wajah dia menakutkan. Wajah dia tu menakutkan. Tetapi nak sebutnya dia ni orang miskin di kalangan sahabat Rasulullah yang datang sebelah South Africa. Kemudian dia pula minum dengan telapak tangan saja. Telapak tangan dia hanya menjadi bekas-bekas untuk dia minum. Tidur dia beralaskan lengan, berbantalkan lengan, beralaskan dengan lantai dalam keadaan tanah pasir begitu saja tidurnya. Tak ada tempat yang Julaibib ini sendiri. Tapi waktu mana dia gugur syahid dalam perang Uhud, Julaibib radhiyallahu anhu, Rasulullah pergi cium wajah Julaibib. 3 kali Rasulullah cium. Rasulullah dalam keadaan Rasulullah menangis, Rasulullah cium wajah Julaibib. Rasulullah kata, anta minni wa ana mink, wahai Julaibib, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu. Sampai 3 kali Rasulullah menangis teresak-esak melihat Julaibib radhiyallahu anhu di antara sahabat Rasulullah yang gugur syahid dalam perang Uhud itu sendiri. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kenapa kita sibuk kejar yang ini dalam hidup kita? Kenapa kita tak kejar satu benda yang kita nak kena bawa untuk kita nak menghadap depan Allah? Dalam hidup kita ni, ramai mana orang kejar harta. Orang kita kejar jawatan, kejar yang namakan dengan kedudukan, kejar rupa paras dan sebagainya. Benda apa yang kita kena kejar dalam hidup kita ni? Ulama kata, yang pertama kena kejar sebelum daripada kita menghadap depan Allah ni, kejar yang dinamakan dengan hidayah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia ni, benda lain tak payah kejarlah, tak payah sibuklah nak mengejar pada diri kita. Biar kita letih dalam mengejar hidayah. Mengejar hidayah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Kejar hidayah ni sampai peringkat tiap kali mana kita semayang, kita kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa Allah tak sebut supaya kita sebut dalam solat kita 17 kali sehari ni, kita kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Kenapa
kenapa Allah tak sebut tolong kayakanlah aku biar aku berada pada jalan yang lurus, tolong lawakanlah wajah aku biar aku berada pada jalan yang lurus? Tak. Tapi Allah guna ihdina. Ihdina ni maknanya tolong bimbingkanlah aku. Kenapa dia? Kerana tak semua orang dapat hidayah. Sebelum mati, jangan kita mati dalam keadaan tak dapat hidayah. Bimbanglah kita kalau hidup kita ni tak dapat hidayah. Kalau kita, kenapa? Kerana tak ramai orang dapat hidayah. Hidup atas dunia ni Allah pilih. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah pilih. Yahdi. Allah akan bagi hidayah. Pada siapa? Man yasha'. Allah pilih orang-orang tertentu. Saya buat contoh yang mudah. Macam hidayah ni apa dia? Hidayah ni ulama kata bimbingan Allah. Allah mula pegang tangan kita, Allah tarik jasad kita, Allah tunjuk jalan. Ni jalan yang sebenarnya. Tak ramai orang dapat hidayah. Macam kita buat contoh malam ni. Malam ni ni, ramai mana orang tahu malam ni ada kuliah, ada ceramah misal contohnya. Tapi yang tahu tu boleh datang semua ke? Tak semua. Tak semua. Ada orang yang tak tahu, tiba-tiba dia boleh datang. Kebetulan je ustaz, saya datang malam ni. Tengok-tengok ada ustaz yang ceramah, jadi saya pun dengar je lah. Sebenarnya bukan kebetulan. Tetapi Allah memang sayang pada dia. Allah sedang tarik diri dia. Tarik diri kita ni berbuat benda yang disuruh oleh Allah. Kerana tak ramai orang dapat demikian. Contoh hidayah. Manusia yang dekat dengan sumber hidayah tapi tak dapat hidayah. Dia dekat dengan hidayah, sumber hidayah tapi tak dapat hidayah. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah ni, tuan-tuan tahulah bagaimana dekatnya dia. Semenjak daripada kecil, Rasulullah membesar dengan Abu Talib. Umur 8 tahun tu tinggal dengan Abu Talib. Kemudian pergi ke Syam bersama dengan Abu Talib. Kemudian dalam perniagaan tolong sampai Rasulullah kahwin. Waktu mana kahwin, Abu Talib yang bawa pinangan Rasulullah nak kahwin dengan Khadijah. Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul. Dia yang tahankan Rasulullah. Tapi dekat nak meninggal dunia, Rasulullah suruh dia mengucap. Rasulullah suruh dia mengucap. Pakcik, sebut pakcik, sebut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Pakcik, tolong pakcik, tolong. Tolong pakcik mengucap pakcik. Geleng kepala dia. Geleng kepala. Muhammad, aku tahu syurga tu betul. Neraka tu betul. Padang mahsyar tu betul. Segala apa yang kamu sebut tu betul Muhammad. Tetapi Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun. Terduduk Rasulullah. Pujuk Abu Talib, pakcik. Isteri pakcik Fatimah binti Asad dah beriman pada Allah. Isteri beriman pada Allah. Kemudian siapa lagi yang disebut dengan apa dia? Anak perempuan pakcik Ummu Hanif dah beriman pada Allah. Anak perempuan dah beriman pada Allah. Kemudian Ali bin Abi Talib, anak bongsu pakcik dah beriman pada Allah. Semua dah beriman pada Allah. Tinggal pakcik seorang je, tak mengucap lagi. Pakcik mengucap pakcik, tak nak mengucap. Habis tak nak mengucap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Angkat tangan ni doa pada Allah. Ya Allah, tolong selamatlah pakcik aku seorang ni ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolong bagi hidayah pada dia, selamatkan dia. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Allah mula jadikan demikian. Allah ajar di antara benda yang kamu kena faham dalam hidup kamu, aku yang pilih. Orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Hidayah ni bagaimana perhaniskan kalau kita nak sebut lagi. Sampai peringkat kita ni kena baca doa. Nak suruh jangan, kalau kita dah dapat hidayah, kita berdoa kepada Allah jangan Allah rentak hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa yang kita kena ulang. Ya Allah, jangan kamu tarik ya Allah. Jangan kamu rentap. Dekat-dekat aku nak mati, tiba-tiba berubah perangai aku ya Allah. Jangan ya Allah, jangan kamu tarik rentap hidayah yang kamu bagi ini. Kerana tak semua orang yang Allah bagi itu berkekalan. Ramai mana orang dekat nak meninggal dunia. Nak meninggal dunia, Allah tarik hidayah. Bila Allah tarik hidayah pada diri dia, menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan dia tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tengok dalam sejarah, berapa ramai orang demikian. Saya tinggal dekat Shah Alam. Ingat lagi, ada satu hari waktu mana lepas mengajar di Masjid Negeri Shah Alam tu, ada seorang datin tu datang bawa air. Ustaz, tolong baca ustaz. Air ni ustaz. Dia tak nak suruh baca air tawar. Kita tanya, kenapa kena baca air ni? Inilah ustaz nak bagi pada ayah saya.
Kenapa dengan Nayah Datin, kita tanya. Dia pun jawab, ayah saya ustaz tak nak semayang. Dia sebut demikian. Tak nak semayang? Berapa umur dia tak nak semayang? 78 tahun dah ustaz, dia sebut. Tak nak semayang. Anak kata dah lama ke tak semayang? Sejak daripada kecil ke tak semayang? Tak, baru je tak semayang. Baru je tak semayang. Baru 8 tahun tak semayang. Start daripada dia pencin, dia mula berhenti semayang ustaz. Allah kata, kenapa? Dulu kerja apa? Kita tanya. Dulu ayah Datin ni kerja apa? Allah segan nak beritahu ustaz. Dia kata, ayah saya dulu ustaz, kerja dia jadi imam masjid ustaz. Jadi imam masjid. Bila dia pencin dengan solat-solat sekali. Dia berhenti dengan solat-solat. Tak nak semayang ustaz. Allahu Akbar. Allah tarik hidayah. Tarik hidayah ni tuan-tuan nak buat macam mana? Dalam hidup kita ni, kalau Allah tak bagi hidayah, kita nak buat macam mana? Hidayah ni maksudnya bimbingan. Bimbingan dalam hidup. Allah pegang tangan kita, Allah tarik kita, ni tunjuk, ni jalan agama. Jalan agama. Kita buat contoh yang mudah lagi, hidayah apa dia? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam. Siapa yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Di kalangan kita ni, siapa yang kata tak penting ustaz bangun tahajud malam? Tak ada. Semua orang kata penting. Penting kan bangun tahajud? Ya, penting. Betul ke penting? Ya, betul. Kita kata, kenapa penting? Bila kita mati nanti, kita perlu pada tahajud yang menemani kita dalam kubur nanti. Kita akan sebut demikian. Kita tanya, betul ke penting? Ya, betul. Kita tanya balik pada dia. Kamu kata kamu penting-penting ni, kamu sendiri ni, bangun tak tahajud semalam? Kamu bangun tak? Allah, ustaz, saya ni tak bangun. Kenapa tak bangun? Tadi kata penting. Saya tak boleh bangun, ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Kita tanya lagi. Kenapa tak boleh bangun? Dia jawab, susah nak bangun. Kenapa susah nak bangun? Saya makan sebelum tidur, ustaz. Saya kekenyangan, saya tertidur dan saya payah nak bangun. Kita jawab balik pada dia. Kalau begitu, jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik. Tak makan pun tak bangun, ustaz. Makan lagi tak bangun, disebut demikian. Nak sebutnya tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Kita tanya lagi. Kenapa tak boleh bangun? Akhir sekali dia jawab, memang keturunan saya jenis tak bangun-bangun, dia jawab. Saya ni jenis payah nak bangun, ustaz. Keturunan saya lagi dah. Memang tak bangun-bangun. Kita jawab, kalau kamu bangun, kamu solat tak? Ya. Kalau saya bangun, saya solat. Kita tanya balik. Betul? Kalau kamu bangun, kamu solat? Ya. Kalau saya bangun, saya solat. Kita tanya, duha solat tak duha? Duha tu kan kamu sedang bangun. Duha tu sedang kita sedang dalam keadaan kita sedang. Kita bangun. Kita solat. Tak solat juga. Menandakan apa dia? Menandakan kita tak diberi hidayah oleh Allah. Kita buat contoh yang mudah lagi apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Berapa ramai di kalangan kita tak boleh baca Quran? Kita tanya pada dia. Kamu tak boleh baca Quran ni? Tak boleh baca Quran ni? Kamu tak berdebar ke? Tak rasa takut ke? Kamu tak boleh baca Quran? Tak rasa. Kenapa tak rasa takut? Saya dah bersedia, disebut demikian. Padahal orang tak boleh baca Quran ni, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati malam ni, tuan-tuan masuk je dalam kubur besok, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tuan-tuan ingat betul-betul kata-kata saya. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Nak sebutnya, kalau kita ni tak boleh baca Quran, kita tak boleh baca Quran. Malam ni kita mati. Besok kita masuk kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Malaikat tanya terus pada dia, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Hidup kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tergagak-gagak, tak boleh baca ni. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kenapa? Nak jawab alasan apa? Surat khabar putih boleh baca. Surat khabar India boleh baca. Surat khabar China boleh baca. Facebook boleh baca. Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Mereka tanya, kamu buat apa di atas dunia? Kita nak jawab apa ni? Orang kita dia tahu. Tahu dalam hidup ni. Ramai mana di kalangan kita tahu. Kita kena belajar Al-Quran. Rasulullah pesan, walau kak-kak, katanya Rasulullah. Walaupun kamu baca kak-kak, kamu baca Quran tu kamu tak boleh. Kamu sebut kak-kak, kamu dapat pahala. Tapi kamu cuba? Tak cuba. Kalau kita tanya di kalangan kita, kenapa kamu tak baca Quran? Tak boleh baca lah ustaz. Kenapa tak boleh baca? Saya benak, dia jawab. Kenapa benak? Kita tanya. Kenapa benak?
Saya kecil-kecil dulu makan semut banyak ni sebut. Makan semut banyak sangat. Bukan semut je. Dengan kengga-kengga pun saya makan ni sebut. Nak sebutnya tak boleh. Anasan dia panggil. Ni nak sebutnya gambaran tak nak bacanya. Bukan, kita jawab. Jawapan yang mudahnya, kamu tak diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ni penting. Sebelum daripada kita menghadap depan Allah, di antara benda yang kamu kena kejar, kamu kena dapat dalam hidup kamu, yang pertama, hidayah Allah. Hidayah Allah ni kena jaga. Kenapa? Dengan hidayah Allah ni lah kamu berbuat amalan. Kalau kamu tak dapat hidayah Allah, kamu tak akan buat amalan. Tak ada amalan yang kamu nak kerjakan dalam hidup kamu. Tak beria kamu untuk kamu nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Tapi apabila kamu dapat hidayah, kamu akan cuba, kamu akan baiki, kamu akan bentuk diri keluarga kita untuk dapatkan kita, untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu yang pertama yang perlu kita dapat sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Yang kedua, para alim ulama sebut, sebelum daripada menghadap depan Allah ni, kena dapat apa dia? Anak-anak yang saleh dan juga salihah. Belum kita menghadap depan Allah. Di antara benda yang kita kena bawa, bawa amalan anak saleh. Anak saleh untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kenapa? Penting sangatlah. Anak saleh ni penting dalam hidup. Bahkan dalam hadis Rasulullah sebut, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa thalatha." Apabila putus anak Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, putus segala amalan kamu kecuali tiga benda je yang akan kamu akan berterusan pada diri kamu. Apa dia? Waladin saleh yad'uhu lah. Anak yang saleh yang akan mendoakan pada diri kamu. Anak soleh ni, saya nak sebut tentang betapa pentingnya. Bila penting, bila kita mati saja, penting sangat anak soleh. Yang mandikan mayat kita, ialah anak kita. Mula je, kita menghadap depan Allah, kita dah pesan siap-siap dah pada anak-anak kita. Mandikan mayat abah nanti. Mandikan mayat umi nanti. Waktu mana umi meninggal dunia, mama meninggal dunia, kamu kena mandikan mayat abah. Kamu kena mandikan mayat mama nanti, umi nanti. Jangan biarkan orang lain mandi. Jangan, kalian akan rasa bangga. Waktu mana kita mati je, anak-anak kita yang mandikan kita. Mandikan kita ni penting. Kenapa dia? Kerana tubuh badan kita ni penuh dengan amanah. Orang kan tahu ni mayat ahli syurga ke mayat di kalangan ahli neraka. Yang mandi mayat tu dia tahulah. Orang ni orang yang saleh ke orang yang tak saleh. Oleh demikian, di saat tersebut amanah yang besar. Oleh demikian, benda apa yang kena dia? Anak yang saleh. Saya cerita dalam radio tu, saya cerita tentang mengenai bagaimana saya pergi satu tempat. Apabila sampai saja seorang soleh meninggal dunia, saya pergi sampai di rumah dia, dia sebut terus. Dia kata, anak dia ni datang, "Ustaz, terima kasihlah Ustaz datang." Dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz tolong lihat macam mana kami mandikan mayat ayah kami Ustaz? Boleh tak Ustaz? Ustaz tak payah mandikan. Ustaz tolong tengok saja macam mana dia mandikan mayat ayah kami." Anak kata, "Boleh." Kata, "Habis tu siapa yang mandikan?" Dia kata, "Kami adik-beradik akan mandikan." Oh, anak kata, "Bagus. Bagus, silakan." Dia pun masuk saja. Waktu mana masuk tempat bilik nak mandi mayat ni, jenazah ni, masing-masing riba mayat ayah ni. Yang sulung pegang ke atas, yang tengah, kemudian silang kaki. Adik-beradik ni, yang lelaki ni, saling silang kaki ni, sambil dalam keadaan silang begitu, pegang mayat abah. Mayat ayah yang meninggal dunia. Adik yang bongsu ni ambil air, sambil ambil air ni jirus atas tubuh badan ayah dia. Jirus atas tubuh badan ayah dia, dia sebut apa dia? "Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sering kali mandikan kami dalam kesejukan pagi, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami mula mandikan pula ayah kami di atas ribaan ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah, dengan gugurnya air-air yang merinjih tu badan kami, atas badan ini, ya Allah." Adik-beradik yang lain sebut amin, amin, amin. Masing-masing mula berdoa. Masing-masing sebut, "Ya Allah," kenangan masing-masing. Sebut cerita. Cerita ni sambil mandi tu, gosok badan. "Ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, ayah kami syampukan kami. Kemudian ayah kami mandi sabunkan kami." Sebut macam-macam gaya. Cerita, "Ya Allah, hari ini, ya Allah, bersihkanlah ayah kami, ya Allah, daripada dosa-dosa yang dilakukan di dunia ini, ya Allah. Sebagaimana dia telah membersihkan kami waktu mana kami kecil dahulu, ya Allah." Adik-beradik ni sebut amin, amin, amin. Selesai saja mengamin, siap saja mandi tersebut, letak atas kain kapan. Letak atas kain kapan ni,
Letak saja di atas kain kapan, masing-masing tutup saja kain kapan. Sebut pada Allah, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sentiasa mengambil pakaian, pakaikan pakaian untuk kami. Hari ini pula, ya Allah, ayah kami diam saja di atas ini, ya Allah, kami mula pakaikan pakaian yang terindah untuknya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dahulu, ya Allah, terhadap ayah kami, ya Allah. Anak-anak ni baca doa, baca doa seorang-seorang, baca doa sebut sambil-sambil. Tuan-tuan, tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Mayat itu berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh siapa yang soleh yang memakaikan pakaian untuknya. Dia akan bangga dengan kain kapan ini. Selesai saja, siap kapankan saja, sebut pada anak. Ustaz, boleh tak ustaz, biar kami yang mengimamkan sembahyang ayah kami, kerana ayah, arwah ayah ni dah pesan dah supaya sembahyangkan dia. Boleh tak ustaz? Anak kata, ya, bagus, terbaik, anak yang bagus, anak sebut. Sebut pada keluarga dia, dia pun paling pada adik-beradik dia. Adik-adik, hari ini kita akan hantar ayah kita ke kuburan. Sewaktu mana kita kecil dahulu kan, ayah kita hantar kita ke sekolah. Waktu mana kita kecil dahulu kan, ayah kita angkikahkan kita. Waktu mana kita kecilkan dahulu, ayah kita, dia sebut, sebut, sebut pada adik-beradik. Hari ini kita serahkan kembali ayah kita kepada Allah, dan kita harap supaya Allah jadikan dia di kalangan hamba Allah yang saleh untuk kita hadapkan dia. Anak ni mula angkat takbir. Angkat takbir, orang lain pun mengikut sama, mengimamkan sembahyang mayat ayah ini. Selesai saja, orang nak terkam, dia kata, tuan-tuan, tuan-tuan tak payah angkat, biar kami yang tolong angkat, biar kami tolong, yang kami usung dia. Orang pun mundur, masing-masing mundur ke belakang. Adik-beradik, adik-adik dia kata, angkat. Dulu kan ingat tak, ayah kita dukung kita, kita membesar di atas dukungannya. Hari ini kita mengusung dia untuk kali terakhir dalam hidup kita. Kita bawa ayah kita menghadap depan Allah. Jalan, rela berjalan, jalan jauh. Bahkan kita baca dalam kitab, ada setengah ulama, dia usung jasad ayah dia ni daripada rumah sampai ke kubur, habis baca surah Al-Baqarah. Nak sebutnya jauh jaraknya. Usung, sambil usung ni sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami ini sentiasa dukung kami, kami membesar di atas dukungannya, ya Allah. Mengelupur di atas tubuh badan dia, ya Allah, memukul wajahnya, menangis di atas dukungannya. Hari ini ayah kami diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dengan ayah kami, ya Allah. Siap saja sampai ke kubur, turunkan mayat dalam kubur. Apabila turunkan mayat dalam liang lahat, masing-masing sambut, turunkan mayat ayah, cium mayat ayah ni yang terakhir tersebut. Kemudian letak saja liang lahat, sambil letak liang lahat tersebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sering kali letakkan tarik kelambu, ya Allah. Kemudian siap kelambu itu tutup kami, ya Allah, cium di atas tempat kami pula ini, ya Allah. Hari ini kami serahkan kembali ayah kami pada kamu, ya Allah. Jadikanlah kubur ini di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jadikanlah kubur ini di antara taman-taman syurga, ya Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan tak rasa indah ke di saat itu? Kita mati ni, itu je kita nak. Anak kita ni tolong doa. Doa, doa, doa tak berhenti. Doa yang waktu mana kita menghadap depan Allah. Nak sangat sebelum daripada kita meninggal dunia, yang ni kita kena berbekal. Bekalan pada diri kita. Jangan-jangan kita meninggal dunia, anak kita swasta je mayat kita, tuan-tuan. Ramai mana dah orang kena swasta mayat? Tuan-tuan tengok ramai mana orang yang pergi ke masjid, sampai-sampai di masjid bagi tahu pada AJK masjid, boleh tak mandikan ayah saya? Boleh tak kapankan ayah saya? Boleh tak sembayangkan ayah saya? Boleh tak? Boleh tak disebut? Sebut-sebut demikian. Kenapa anak tak boleh sembayangkan ayah? Kenapa anak tak boleh mandikan ayah? Kenapa anak tak boleh buat perkara-perkara demikian untuk ayah dia? Kenapa tak boleh buat? Dia pun jawab, kenapa kamu tak boleh buat? Dia pun jawab apa dia? Saya takut ustaz, malam ni ayah saya jadi hantu raya ni. Malam ni, ha, dia mula sebut tu demikian. Saya, kami tak reti ustaz. Kenapa tak reti? Kerana kita tak bersiap untuk diri mereka. Batu para alim ulama pesan sangat. Di antara amalan yang kita kena bersiap sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah nanti, anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, di antara perkara kekuatan dalam diri kita menghadap di hadapan Allah sampai waktu mana kita tak ada pun, mereka dalam keadaan, dalam keadaan yang dalam keadaan berdoa dan berdoa untuk diri kita. Dan yang ketiga dan yang akhir dalam hidup kita, kalau boleh
kita dapat sebelum daripada kita menghadap depan Allah, biar segala perjalanan hidup kita ini diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Biar benda yang kita lakukan dalam hidup kita biar dapat berkat. Berkat ni kita nak sangat dalam hidup kita. Ni di antara benda yang kita kena dapat dalam diri kita ni. Sebelum daripada kita menghadap depan Allah, biar berkat. Rezeki kita biar berkat. Tiap-tiap pagi kan, kita bangun semayang subuh saja. Waktu mana dalam doa kunut kita ni kita sebut, wabarik lana fima a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami dengan apa yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Keberkatan ni nak dalam diri kita. Berkat, berkat-berkat ni apa dia? Yang sentiasa kita nak makan je, baca doa. Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami, ya Allah. Fima razaqtana. Daripada apa yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Nak sangat berkat. Berkat-berkat ni apa dia? Dalam hidup kita ni biar dapat keberkatan. Jawatan biar berkat. Rumah tangga biar berkat. Setiap benda ni dalam hidup kita ni nak supaya berkat. Berkat ni lah yang kita nak bawa. Kita bukan nak rumah besar, tapi rumah nak rumah yang diberkati. Kita bukan nak jawatan yang besar, tapi nak jawatan yang diberkati. Kita bukan nak duit yang banyak, tapi kita nak duit yang diberkati. Duit banyak tapi tak berkat, nak buat apa? Jawatan besar tapi tak berkat, nak buat apa? Dalam hidup kita, dalam diri kita ni, setiap peluang yang ada pada kita, biar berkat. Berkat ni nak. Berkat ni apa dia? Kita tanya. Berkat-berkat ni apa dia? Berapa ramai orang yang rumah besar, tapi dia rasa macam kosong je dalam hidup. Rugi dalam hidup dia. Berapa ramai orang kereta mewah, tapi tak berkat. Kereta besar, ada driver lagi, duduk belakang lagi, tapi masam je dalam kereta. Berapa ramai orang kereta kancil je, anak 12 orang dalam kereta, sibuk melambai orang tepi jalan. Nak sebutnya gambaran bagaimana keberkatan. Berkat ni kita nak. Dalam hidup kita ni keberkatan itu menjadi kemuliaan. Sebelum daripada kita menghadap depan Allah, rezeki biar berkat. Kemudian jawatan kita biar berkat. Apa sahaja yang kita miliki biar berkat. Jangan tak berkat. Kalau tak berkat, ia menyebabkan tiada lagi rahmat Allah. Berkat ni penting dalam hidup kita. Setelah mana kita dapat hidayah, biar kita dapat keberkatan di sisi Allah. Berkat ni apa dia? Sesuatu yang sikit tetapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan senang. Itu tanda berkat. Berkat dalam kehidupan kita. Biar kita meninggal dunia dalam penuh keberkatan. Sampai peringkat orang tak kenal kita biasa. Tapi waktu mana meninggal dunia, berduyun-duyun orang datang. Malaikat-malaikat datang menziarahi kita untuk menghadap di hadapan Allah SWT. Berkat ni datang daripada mana? Ulama-ulama bincang. Berkat ni datang daripada individu. Dalam hidup ni ada individu yang berkat. Siapa dia? Ibu bapa. Simbol keberkatan dalam hidup. Lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa jangan dilanggar perintah mereka. Jangan cakap kasar dengan mak ayah kita. Kenapa dia? Simbol berkat dalam hidup. Simbol keberkatan dalam hidup. Kemudian siapa lagi? Guru-guru, para alim ulama ni simbol keberkatan dalam hidup. Individu yang berkat. Siapa lagi? Anak yatim, orang miskin. Ni orang yang diberkati. Yang Allah jadikan daripada dia sumber keberkatan. Kadang-kadang Allah tak bagi melalui berkat melalui individu. Tetapi Allah jadikan keberkatan hidup ini melalui siapa dia? Melalui tempat. Tempat yang berkat. Kat mana tempat berkat? Kita buat contoh yang mudah. Kat mana? Allah SWT sebut dalam Quran. Dalam Al-Quran tempat yang berkat, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, alladhi barakna hawlah. Kat mana lagi berkat? Rumah tangga yang dibina di atas dasar keberkatan. Rumah tangga kita ni, kita bina di atas dasar berkat. Rumah tangga kita, rumah tangga yang berkat, kita rasa nak balik. Rasa nak balik ke rumah. Ni dipanggil keberkatan. Rumah yang tak berkat, kita tak nak pulang. Rasa berat jadi kita. Ni tanda keberkatan. Bila rumah kita berkat, kita ni akan berkejaran. Pergi jalan jauh macam mana sekalipun, kita akan teringat rumah tangga kita. Ini tanda rumah tangga yang diberkati dalam hidup. Para hadirin sekalian tahu kan, anda sendiri pengalaman waktu mana berjalan, anda pernah pergi tempat yang jauh, pergi ceramah di Abu Dhabi. Abu Dhabi ni, di tempat dia, bila diberi peluang untuk ceramah di sana tu, tempat yang mewah sangat. Diberi bilik yang mewah. Tengok bilik tu mewah dah. Kita masuk dalam bilik tersebut, tengok Allah, mahalnya bilik. Bilik dia, kita tengok mewah tersebut, kita tanya, berapa harga bilik ni?
Berapa bilik harga ni? Dia kata, tak mahal Ustaz. Dalam RM5,800 je satu malam. Satu malam RM5,000 lebih. Kita kata demikian. Tengok dia, Allah kenapalah mahal sangat. Katil dia tu, kita kena lompat naik. Kena lompat naik katilnya, tingginya. Tapi tidur lena. Tak lena. Tak lena kita. Terkelik-kelik mata kita. Teringat bantal busuk kat rumah ni panggil. Tanda apa dia? Rumah yang berkat. Rumah berkat ni, kita akan pergi ke mana pun, dia akan balik semula. Ni tempat yang berkat. Kat mana berkat lagi? Masjid. Ni tempat-tempat berkat. Dalam hidup kita, dapat peluang keberkatan ini. Selain daripada masjid, daripada tempat berkat, Allah jadikan masa yang berkat. Bila masa berkat? Dalam bulan Ramadan. Masa yang al-mubarak, yang penuh dengan keberkatan. Sebelum mana subuh, ni masa yang berkat. Berkat yang ada ni, hancur bila? Bila hancurnya? Satu benda yang kita buat. Buat maksiat. Buat maksiat, hilang terus berkat. Jangan buat maksiat. Maksudnya, belum daripada kita mati ni, jangan kita buat maksiat. Jangan buat maksiat. Buat je maksiat, hilang berkat. Rumah tangga kita tu, elok-elok dah. Kita buat rumah baru. Kemudian, lepas pada tu siap, semua panggil orang masjid datang. Baguslah. Siap dah orang masjid datang, semayang, hajat semua. Esokkan, keesokan hari, kita cari piano. Masuk dalam rumah kita. Habis berkat yang kita ada tadi. Tak ada, tak pasal-pasal kita buat menghilangkan keberkatan. Masuk patung-patung dalam rumah kita. Hilang berkat terus. Rumah tangga kita. Beli majalah ni. Majalah Hai Mangga Mempelam Kuini ni dipanggil. Baru masuk dalam rumah tangga sebut. Hilang berkat terus. Jangan. Jangan buat maksiat. Buat maksiat. Majlis kenduri kahwin. Kita buat majlis kenduri kahwin. Baguslah. Kahwin pula dekat masjid. Bagus. Kahwin dekat masjid orang kata. Tapi jangan buat maksiat dalam masjid. Buat maksiat dalam masjid apa dia? Siap dia akad nikah, dia mula buat maksiat. Buat maksiat macam mana? Buat upacara batal wuduk. Upacara batal wuduk tu kan? Macam mana batal wuduk? Cium dahi pengantin perempuan depan tok imam dalam masjid tu. Terkelik-kelik tok imam mandang. Buat upacara batal wuduk. Islam suruh ada wuduk, dia pergi batal. Tanda kerja lah tu dia panggil. Tanda kerja. Cium depan tok imam tersebut. Batal. Habis hilang keberkatan. Elok dah kamu buat majlis kenduri kahwin. Kamu pergi buat karaoke pula di majlis kenduri kahwin. Buat apa? Hilang berkat. Kamu buat majlis ibadah. Tiba-tiba kamu campur dengan maksiat. Tak berkatlah dalam hidup. Demikian dalam hidup kita. Harta benda kita. Segala benda yang kita buat ni. Segala benda dalam hidup kita. Biar jadi berkat. Berkat ni menjadi keutamaan. Sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Biar keberkatan tadi kita genggam. Waktu mana kita menghadap depan Allah, lalu kita boleh mati dalam keadaan yang benar-benar kita mati, dalam keadaan yang soleh. Dan waktu mana kita mati ni, kita tak menyesal untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh tambah sikit lagi, ulama kata sebelum daripada kita mati ni, biar ada strategi. Strategi untuk meninggal dunia. Kalau yang tiga tadi utama, ada tambahan ulama kata, biar kamu merancang nak meninggal dunia bila, di mana dan bagaimana. Biar ada jadual. Sebelum daripada kamu nak menghadap depan Allah, kamu dah bersiap dah. Saat mana kamu nak menghadap depan Allah, di antara cara, kamu doa pada Allah. Ya Allah, matikanlah aku pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Ya Allah, kalaupun aku kena menghadap depan kamu, ya Allah, aku mohon pada kamu, ya Allah, agar dipilih aku meninggal dunia saat mana aku sedang sujud pada kamu, ya Allah. Doa yang kita ni kena ada. Ni orang yang berstrategi. Orang yang merancang. Merancang untuk apa dia? Menghadap depan Allah. Kerana apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'mal bil khawatim. Setiap amalan itu berkesudahan yang hujung dalam hidup kamu. Hujung kamu tu. Apabila kamu rancang elok-elok, kamu dah rancang, ya Allah, jangan matilah aku, ya Allah, selagi mana aku tak boleh baca Quran, ya Allah. Jangan mati aku, ya Allah, selagi mana aku tak menghafal ayat-ayat Quran dalam teladan aku, ya Allah. Ini kita mula rancang. Rancang berbuat untuk apa dia? Menjadikan kita ni semakin bersiap menghadap depan Allah. Hafal Al-Quran. Kita sebut pada Allah, di antara rancangan kita nak menghadap depan Allah, kita mula hafal ayat-ayat Quran. Biar jadi banyak sikit. Bahkan saya sebut banyak kali ini, jangan kita mati selagi mana dalam dada kita ni tak ada surah Al-Mulk dalam dada kita. Surah Al-Mulk biar ada dalam dada kita. Hafal surah Al-Mulk. Jangan ayat yang sama je menghafal. Orang kita ni kan malas nak menghafal Al-Quran. Menghafal tu malas sungguh.
Kalau semayang dengan orang rumah tu, orang rumah boleh agak dah. Sampai waladdalin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna atayna, ni inna atayna ni. Kita pun baca inna atayna kal kausar. Orang rumah kat belakang tu kata, kan dah kata, ayat tu lah dulu, kini dan selama-lamanya. Maknanya apa dia? Tak tambah. Surah Al-Mulk dalam dada. Di antara cara bagaimana surah Al-Mulk ni, sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Tiap-tiap malam, Rasulullah kata siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk, kemudian dia tidur, sebelum daripada tidur dia tidur, malam itu dia mengadap depan Allah. Maka dia terlepas daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan tiada azab kubur untuknya. Baca tuan-tuan, mudah je, 30 ayat je. 30 ayat dia surah Al-Mulk. Takkan kita tak boleh ingat? Kemudian kalau kita dah hafal dah surah Al-Mulk, tambah lagi surah Al-Kahfi dalam dada kita. Surah Al-Kahfi ni 100 lebih je. 100 lebih ayat untuk kita hafal. Tambah 100 lebih, 126 ayat ke 128 ayat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tersebut kita hafal, ingat dalam dada kita. Kemudian dalam dada kita ni dah kita ingat dah surah Al-Kahfi ni, dah ingat dah surah Al-Kahfi, kemudian kita tambah lagi surah apa dia? Surah Al-Baqarah dalam dada kita. Tambah surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut ya. Surah Al-Baqarah ustaz, biar betul ustaz disebut mungkin. Jangan buat terkejut. Surah Al-Baqarah 286 ayat dia. 286 ayat dalam dada kita. Kenapa surah Al-Baqarah? Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah kata, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Tuan-tuan bayang, dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak masuk. Ini kan pula dalam dada ada surah Al-Baqarah. Dalam dada ada surah Al-Baqarah, bagaimana syaitan nak masuk dalam dada kita? Di saat mana kita nak menghadap depan Allah, tiba-tiba surah Al-Baqarah ini ada dalam dada kita. Lalu ulama-ulama kata, biar berperancangan. Bila kamu nak menghadap depan Allah, bagaimana kamu nak menghadap depan Allah, dan doa kamu jangan tinggal. Supaya mudah-mudahan bila kamu doa dan minta pada Allah, lalu Allah jadikan pada kita dapat yang terbaik, yang disebut dengan husnul khatimah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadikan kita, supaya kita ni jangan menyesal. Jangan ada di kalangan kita mati, tiba-tiba kita tak bersedia langsung. Mati dalam keadaan yang ayat yang saya baca di awal-awal surah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97 tadi. Allah cerita tentang ini, bagaimana ada orang yang mati dalam keadaan yang dia tak bersedia dalam keadaan menghadap depan Allah. Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Mati dalam keadaan dia buat maksiat. Tiba-tiba waktu mana dia mati tersebut, malaikat tanya terus, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan kamu tak solat? Kenapa kamu mati dalam keadaan kamu tak tutup aurat? Lalu dia jawab, kami orang yang lemah di atas dunia. Lalu malaikat tanya balik, bumi itu sempit sangat ke? Tidakkah Allah jadikan luas bumi untuk kamu belajar dan kamu belajar dan bersiap untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala? Tiba-tiba kita tak bersiap, lalu penyesalanlah dalam hidup kita yang menyebabkan kita ni, kita akan menyesal kerana kerugian kesempatan peluang yang Allah bagi, tiba-tiba kita tak lakukan waktu mana kita hidup di atas dunia ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini di kalangan orang yang sentiasa bersiap sedia bila-bila masa untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kerana apa dia? Kerana doa-doa kita, kerana persiapan kita tadi. Ada empat perkara yang Anas sebut pada malam ini ni. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah sehinggakan kita dipilih di kalangan hamba-hamba yang bersedia-sedia untuk menghadap depan Allah bila-bila masa, dan kita ni tak akan menyesal bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati di sisi Allah, dan Allah panjangkan lagi usia kita dalam taatnya kita pada Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, ada jemaah yang minta ana bawa madu tu. Ada tadi pun ada jemaah yang minta madu ni ana tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand. Bapa mereka ditembak mati, ana ambil anak-anak tersebut, kemudian ana buat sekolah di selatan Thailand. Sekolah di bawah ananya ada lebih kurang 5 buah sekolah. Sekolah di Shah Alam pun ada. Di Pahang ni, di Jerantut, ana buat sekolah tahfiz. Baru je kita nak mulakan tahun depan. Kemudian di Kelantan dah ada lebih kurang 8 tahun dah sekolahnya.
sekolah orang-orang susah, anak-anak yatim dan sebagainya. Ana tanggung mereka. Di Thailand tu, kita tanggung anak-anak yatim. Bapa yang ditembak mati tu, kita ambil anak-anak, kemudian kita buat sekolah. Sekolah tahfiz. Mereka sendiri, asalnya 22 orang je pelajar. Sekarang lebih kurang 300 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan ni, ana terpaksa hantar bantuan pada mereka lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan. Nak hantar untuk membiayai mereka belajar ini sendiri. Cara macam mana ana nak suruh mereka dapat dana ini? Ana suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka. Mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka bangun tahajud. Mereka bangun, mereka sujud. Mereka berdoa, berdoa pada Allah. Dalam doa mereka tersebut, mereka berdoa. Kemudian mereka hantar madu tersebut ke Malaysia. Di Shah Alam tu, ana gunakan madu ni untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, ana kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda-benda yang pelik-pelik. Ada yang kena kencing manis teruk, dia amalkan makan madu ni. Makan madu ni turun kadar gula dalam darah dia. Turun. Padahal madu ni manis. Tapi dia amal. Daripada dia kata 20 lebih kadar gula dalam darah dia, dia amalkan turun menjadi 6 ataupun 7 pada diri dia ni. Kemudian ada yang kena batu karang teruk, dia minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu dipanggil. Ini satu-satunya madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah kita senyum je. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah jawapan ni. Madu ni ibu-ibu ambil, ibu-ibu kacau dengan air suam. Kacau dengan air suam, masukkan dalam peti ais. Sejukkan dia. Rasulullah kata, kalau kalian nak rasa air dalam syurga Allah, minumlah air madu yang disejukkan di dunia ini lagi. Kamu boleh rasa dah bagaimana nikmatnya minum air yang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam raudhah lah, macam raudhah itu Rasulullah kata di antara taman-taman syurga. Kemudian air itu minum air madu yang sejuk, kata Rasulullah. Kita akan rasa nikmat yang Allah bagi, kelebihan yang tersendiri cara dia. Kemudian para hadirin sekalian, kat luar tu rasanya ada Habbatus Sauda. Ana tolong sahabat-sahabat daripada Syria, dihantar minyak Habbatus Sauda. Kemudian minyak Habbatus Sauda itu para hadirin sekalian sembur je dalam mulut. Tiap-tiap malam sebelum tidur, sembur dalam mulut ni. Kemudian mudah-mudahan kita terlepas daripada mati mengejut. Kita terlepas daripada kolesterol yang teruk. Orang yang isap rokok kuat, cuba dia masukkan Habbatus Sauda dalam mulut dia ni. Biasanya terhenti daripada dia isap rokok. Dia jadi malas, dia jadi pahit nak isap rokok. Tapi kalau tuan-tuan tak nak berhenti isap rokok, tuan-tuan jangan masukkan. Isaplah rokok sampai tuan-tuan berhenti sendiri. Ini cara demikian. Jadi mudah-mudahan dia akan jadi amalan pada diri kita. Yang ada kat belakang nantilah, dia akan jadi kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير يا الله يا تهن kami ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu ya Allah dengan apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu ya Allah agar diizinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dikala mana kami mula dimandikan mayat kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis sewadan kami itu ya Allah. Dikala mana kami dikeringkan jasad kami nanti ya Allah, kamu keringkanlah dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu ya Allah agar dijadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak yang akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti ya Allah. Anak-anak kami yang akan mengusungkan mayat kami nanti ya Allah. Anak-anak kami yang akan bawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayatnya kami nanti ya Allah,
Kami tidak akan sunyi daripada doa-doa anak-anak yang saleh, ya Allah, yang sentiasa mendoakan kami, ya Allah, di waktu mana kami keseorangan di alam barzah nanti, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami di Illiyin, ya Allah, di alam barzah nanti, ya Allah. Tatkala mana kami berada di alam itu, ya Allah, mohon untuk kami bertemu dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Kami merindui saat belayan kasih sayangnya, ya Allah. Kami ingin merasakan saat-saat kami berada di atas ribaannya, ya Allah. Kami merindui saat-saat di mana ayah kami menyuap di bibir kami, ya Allah. Ayah kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Kami merindui jiwa kami ini, ya Allah, terlampau rindunya kami dengan kasih sayang ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kamulah yang mengetahui, ya Allah, betapa jiwa kami dalam keadaan kami merindui ayah kami ini, ya Allah. Jadikanlah kubur arwah ayah kami itu, ya Allah, di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Ya Allah, tatkala mana kami bangkit di akhirat nanti, ya Allah, kamu jadikanlah nama kami dipanggil dan diseru oleh nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami bersimpuh di sisinya, ya Allah, mencium jari jemarinya, ya Allah, memeluk dahinya, ya Allah, mengucup tubuh badannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami minum di telaga Kausar itu, ya Allah, di saat mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa yang kami lakukan ini, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah, sebelum daripada kami mengadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus, ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, kawan-kawan rakan sahabat kami, ya Allah, dan mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah, dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya, ya Allah. Kami pernah melengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguris hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapannya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami seringkali mencium di pipi ini, ya Allah. Di saat mana kami membesar, ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kami, ya Allah. Di saat mana kami dalam keadaan belajar, ya Allah, ibu kami bangun dan sujud menangis dan berdoa pada kamu agar kami berjaya dalam pelajaran kami, ya Allah. Di saat mana kami membaca, ya Allah, ibu kami tertidur di atas pangkin itu, ya Allah. Di saat mana kami demam, ya Allah, ibu kami turut demam bersama demamnya kami, ya Allah. Ya Allah, seringkali saja ibu kami menyembunyikan kesakitannya, ya Allah, dalam membesarkan kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana
mana pun kami, ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamu lah, ya Allah, yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hamba ini, ya Allah. Kamu mustajabkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.